Peletakan batu pertama Masjid Nurul Iman di Jalan Mabulolo kilometer 13 Kompleks Perumahan Belakang Yuti, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dilakukan secara bersama-sama dan disaksikan oleh tokoh agama dan para ulama. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman di Jalan Mabulolo kilometer 13 Kompleks Perumahan Belakang Yuti, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur dilakukan secara bersama-sama dan disaksikan tokoh agama dan para ulama serta jamaah di kompleks perumahan tersebut. Peletakan batu pertama itu secara resmi diletakkan oleh senator asal Papua Barat Sanusi Rahang Ningmas, anggota DPRD Kota Sorong Samsudin Johar dan Muhammad Taslim, serta PLT Sekda Kabupaten Tamrau Kasdim 1802 Sorong, Mayor Infantri Getriana dan perwakilan keluarga pemberi wakaf pada Minggu 31 Juli 2022. Proses peletakan batu pertama tersebut disaksikan tokoh agama dan para ulama di Kota Sorong seperti Ketua MUI Abdul Manan Fakaubun, Ketua PHBI Ridwan Iribaram, Ketua Binmas Islam Agung Sibela, serta tokoh agama Islam Kisman Rahayaan. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Iman Kota Sorong Abdul Rauh mengatakan sebelumnya Masjid Nurul Iman berstatus sebagai musola yang didirikan sejak tahun 2002 silam namun baru dipergunakan pada 2028 lalu. Dikatakan pada 2 Ramadan lalu pihaknya telah menerima surat keputusan perubahan status dari musola ke masjid dari Kementerian Agama. Acara peletakan batu pertama Masjid Nurul Iman di Jalan Mabulolo Kompleks Perumahan Belakang Yuti kilometer 13 ini diakhiri dengan proses lelang yang dipimpin salah satu tokoh agama muslim Kota Sorong Kisman Rahayaan. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Iman Kota Sorong Kompleks Belakang Yuti, alhamdulillah hari ini kami baru saja menyelesaikan proses peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman. Yang Masjid Nurul Iman ini sebelumnya adalah berstatus musola, didirikan tahun 2002 dan mulai digunakan tahun 2008. Alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu menjelang Ramadan kami mendapatkan surat perubahan status dari Kementerian Agama dengan berubah status dari musola dan menjadi masjid. Kami alhamdulillah tidak mengubah nama karena ini adalah nama pemberian dari keluarga yang mewakafkan tanah seluas 12,5 x 12,5 meter. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Bismillahirrahmanirrahim.